ada pameran International Craft Day. Tadi sudah selesai fashion show-nya. Yuk kita masuk ke craft-nya ya. Wow. Karya instalasi dari knalpot sepeda motor. Karya patung, karya siapa nih? Karya Awang Widodo. Terusnya cantik banget kisahnya. Karya siapa nih? Agung. Ini kain cantik, keren ya. Teknik ini kayaknya spray. Bukan patchworknya. Ini patchworknya, ini quilt ya. Ini quilt, quilt tapi ini diisi dengan something yang smooth, mungkin dacron ya. Ini masih karya textile. Ini pakai kanvas. Kanvas dikombin dengan benang. Karya Aning ya. Terus di sini batik. Eko kan? Lucu ya. Shadow color karya Mujang. Bagus, ini ada. Ini kayak renda ya motif. Brokat yang dimasukkan di dalam batik ya. Bagus banget. Bujanjang nih, saya halo bujanjang desainku lo ini. Terus ini batik. Wadah ini masih batik. Karya kaligrafi. Ada lampa Rasulullah Muhammad dan Allah di sebelah kanan. Bagus banget. Ini karya karyanya Dedi Sofianto. Dia kinetic art menggunakan kayu yang bisa bergerak seperti robot, dan karya karakter yang paling kental di dia adalah burung Garuda, dan dibuat di sini dengan perhitungan yang sesuai dengan apa yang ada di lambang negara kita, Garuda Pancasila ya. Ini bergerak-gerak terus. Kemudian ini adalah karya Imade Sukanandi. Cakep banget nih. My Lecture 2. Ih, keren. Pak Made ini dari Bali. Tadi sama-sama sama saya jadi juri. Ini kemarin pernah tampil di Matra Kriya Fest. Karya Tajares. What else? Ini adalah trompet karya Moindra. Terus ini Fajar Komarudi, Ibu Nur Sudiyati. My Lecturer. Oh, what kind of? Oh, what's it?
aku Munir. Halo Mas. Ini aku loh. Nah, terus ini ada Rod. Muni Sabita karya clay yang dibuat dengan silakan datang ke sini di gedung Kriya ISI. Banyak craft yang bisa ditemui di sini. Dan kita kembali lagi keluar dan jangan lupa untuk lihat di International Craft Day The Voice of Ojek. See ya.